Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, babu jahril ma'mumi bita'amini. Ini bab mengeraskan makmum dengan amin. Jadi kita kalau baca amin jangan keras bacanya, ya. Amin. Jangan pelan. Ini kan di dalam sholat, di luar sholat juga begitu. Ini apa yang doa keras-keras, yang amin, jangan begitu. Amin biar keras. Amin, amin, amin. Menandakan bahwasanya kita penuh harap kepada Allah, itu yang Allah suka. Kalau manusia suka diminta, enggak suka. Kamu diminta mulu duit, umpama orang datang mulu ke rumah kamu. Gimana rasanya? Sebel. Tapi kalau Allah senang, ya. Terikatkan kita, keras suara kita, minta penuh harap kepada Allah, itu yang Allah suka. Kebalikannya kalau ada orang keras-keras minta duit sama kita, benci. Perbedaannya kita dengan Allah sangatlah jauh. Nah, kita pun kalau bisa ya berusaha untuk bisa ya mencontoh sifat-sifat Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlak Allah. Kalau Allah Maha Penolong, kita berusaha bisa menolong orang yang lagi butuh, yang lagi susah, kita tolongin sepanjang kita mampu, kita bisa. Bantunya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kalau kita bantuin orang karena Allah, insyaAllah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allah bantuin kita. Ini amin kita, ketika amin ya, kita baca aminnya biar keras. Nih, kalau kita jadi makmum, keras, jangan diam aja. Begitu pula di luar sholat, ini dalam sholat. Di luar sholat begitu sama. Amin, amin. Ya, keras. Maksudnya keras, enggak juga keras. Amin, enggak begitu. Amin, amin. Lagi kunut juga begitu sama. Amin, amin. Enggak amin dalam hati. Jangan begitu. Namanya kita tuh apa? Ogah-ogahan ya. Coba kalau ada orang minta sama kita. Lu ngomong apaan sih? Minta begitu. Dibagi enggak kira-kira? Kagak lah begitu mintanya. Tapi kalau Pak, mohon Pak, rata-rata orang minta suaranya keluar apa kagak? Keluar. Ini kita logika aja gitu ya. Keluar. Kita pun begitu ya. Amin. Ingat nih. Ya, ingat. Kita udah ngaji, amalkan ilmunya. Amin. Amin. Lagi sembahyang. Nah, kalau sembahyang terawih biasanya kencang ya. Waladhan. Oh.
amin. Makanya walau telinga lomba habis, dah amin aja. Semangat itu. Allah cinta yang begitu. Penuh harap kita kepada Allah. Itu yang Allah pengen. Jangan penuh harap kepada yang lain. Allah enggak suka, Allah enggak cinta. Penuh harap kita kepada Allah. Wa bilaikal hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Sumayyin maula Abi Bakr an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu," apabila imam berkata, "ghairil maghdubi alaihim waladdallin," fakulu amina, maka katakan olehmu amin. Katakan amin. Ada orang bertanya, apakah ini dalam sholat doang? Bisa enggak kalau umpama orang baca Fatihah di luar sholat kita baca amin? Boleh aja. Bisa aja. Enggak apa-apa. Fa inna man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena sesungguhnya man wafaqa, siapa saja qaulu yang perkataannya, ya, siapa saja yang perkataannya sesuai qaulal malaikati, kepada perkataan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunkan baginya, ya, dosanya yang telah lalu, dosanya diampunin. Padahal ngomong amin doang. Ini yang dikatakan kemarin, sedikit ucapannya, mudah, gampang, tapi tersusun di situ, ya, pahala yang banyak, diampunkan dosa. Subhanallah. Ngomong amin doang, pahalanya besar banget. Beruntung kita menjadi orang muslim. Amin. Jadi ingat tuh, diampunkan dosa, diberikan pahala. Biar kita aminnya biar keras. Amin. 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 Man, kalau kita dalam sholat, aminnya tunggu komando daripada imam. Amin. Taba'ahu Muhammad ibn Amr an Abi Salamata an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nu'aymun al-Mujammiru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab.